Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Kia Saat. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk masak sayur sawi, masak sos tiram. Okey, jom kita start. Bahan-bahan yang diperlukan adalah sawi, baby sawi. Okey, baby sawi. Bawang putih. Bawang besar separuh, telur sebiji dan sos tiram. Okay, jom kita mulakan. Saya akan basuh kejap. Okay, saya ni saya dah basuh. Okay, telur. Telur saya dah basuh juga. Saya akan pecahkan telur. Okay. Dan kita akan potong bawang. Okay, saya akan hancurkan juga bawang ni. Kita cucikkan sikit. Okey, dah. Dan bawang besar kita iris nipis-nipis sikit. Okey. Seterusnya kita panaskan minyak dulu. Okey, kita buang minyak dulu. Minyak, okey, cukup, tak banyak-banyak. Kita akan minyak panas dulu. Kita buat bawang. Kita buat bawang. Lahan kena sikit. Bawang tu dah garing. Okay, nak masuk sayur. Bagi sayur ni layu sikit, lepas tu baru kita bubur sos tiram. Sos tiram dengan telur. Thank you.
Lain sikit, telur sos tiram. Agak-agak je. Okey. Dan dikacau. Dan sebuah garam sikit. Lain sikit untuk kuah. Dan letak dengan hangat. Kuah sikit lagi. Okay. Kita boleh masuk telur. Bagi telur masak dengan kuah. Jadi kita biar dulu dia mendidih. Jadi dah mendidih sekarang tu kita seluruh hati. Kita keluar hati. Dan dia masak dengan api perlahan. Dia boleh kacau sikit telur ni, bagi dia sekata. Okay. Kacau sikit. Dan ambil dia masak. Kalau telur tu dah masak, saya pun dah nampak dah kecut tu. Okay dah, dah masak lah. Okay, dah siap. Ayo. Tunggu tutup api. Okay, setakat tu saja untuk kali ni. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sebab subscribe tu percuma je. Okay, bye. Assalamualaikum.